Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yesua Hamasiah, salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081-997-1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira. Shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Haberoi Feyah Keru Beketufim, orang Berea menyelidiki kitab suci, bagian ke-12, Makana Kesimpulan. Kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang Yahudi di Berea menyelidiki kitab tanah mereka untuk mengetahui apakah ajaran yang dibawa Paulus dan Silas itu benar demikian. Kita sudah membahas cara membaca kitab suci yang dilakukan orang Yahudi seperti yang ditulis oleh Dr. Ethan Barr, seorang Yahudi Mesianik dalam buku sederhana berjudul 8 Rules of Basic Bible Interpretation for the Christian. 8 kaidah dasar dalam penafsiran Alkitab bagi orang Kristen. Kali ini kita sampai pada bagian maskana, kesimpulan. Memahami Alkitab sebagai sebuah cerita tentang hubungan Tuhan dengan umat manusia dapat disejajarkan dengan mengapresiasi film yang berbobot atau membaca novel yang rumit, sehingga memerlukan penafsiran yang bijaksana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hermeneutika. Pengamatan atau pembacaan sepintas yang hanya berfokus pada detail di permukaan tidak akan menghasilkan kedalaman narasi yang diharapkan. Kedua kegiatan tersebut memerlukan pemahaman komprehensif dan kontekstual mengenai pekerjaan yang dilakukan. Bayangkan bila seseorang menonton film tetapi melewatkan beberapa adegan atau keluar setengah main. Narasi yang ditangkapnya akan tampak terputus-putus dan membingungkan. Alur cerita atau perkembangan karakter yang penting bahkan terabaikan. Sebuah film yang kompleks, kaya dengan narasi dan alur karakter yang saling terkait, memerlukan pengamatan yang cermat dan menyeluruh agar dapat memahami kedalaman alur cerita, motivasi karakter, dan tema yang mendasarinya. Demikian pula Alkitab, dengan selaksa cerita dan nubuat, serta ajaran yang tersebar di berbagai kitab, memerlukan pembacaan yang mendalam dan kontekstual untuk memahami pelajaran spiritual dan moral secara tepat. Latar kontekstual sebuah film adalah aspek krusial lainnya yang memberi kontribusi signifikan terhadap narasi. Bayangkan menonton film berdasarkan sesuatu periode sejarah tertentu, namun kita yang menonton tanpa memahami apapun tentang era tersebut. Adat istiadat, bahasa, dan norma-norma masyarakatnya mungkin tampak aneh dan tidak dapat dipahami, sehingga menimbulkan pemahaman yang dangkal terhadap film tersebut. Pada saat yang sama, Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu mencerminkan budaya, bahasa, dan norma-norma masyarakat kuno
yang mungkin tampak asing bagi pembaca masa kini. Mengenali konteks sejarah, budaya, dan aspek kemasyarakatan Alkitab merupakan prinsip utama hermeneutics yang berkontribusi pada pemahaman pesannya yang lebih mendalam dan akurat. Selain itu, nuansa bahasa dan ekspresi budaya berpengaruh nyata terhadap pemahaman sebuah narasi. Bayangkan menonton film asing dengan teks terjemahan. Meskipun teks terjemahan memberikan pemahaman dasar, teks terjemahan tersebut tidak mungkin memberikan seluk-beluk linguistik, humor, idiom, dan nuansa budaya yang tertanam dalam bahasa aslinya. Demikian pula, membaca Alkitab terjemahan, meskipun memberi akses terhadap teksnya, mungkin tidak menyampaikan kedalaman bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Misalnya, kata Ibrani ahava atau agape dalam bahasa Yunani, yang sering diterjemahkan sebagai kasih dalam bahasa Indonesia, memiliki konotasi yang mendalam tentang kasih tanpa pamrih dan penuh pengorbanan yang mungkin tidak sepenuhnya tersampaikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mempelajari Alkitab dalam bahasa aslinya atau setidaknya memahami nuansa bahasa-bahasa tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap teks-teks Alkitab. Unsur-unsur lembut seperti motif atau simbolisme yang berulang dalam sebuah film seringkali berkontribusi nyata terhadap kedalaman narasi, misalnya penggunaan warna, objek, atau frasa tertentu secara berulang dapat mewakili tema atau sifat pemikiran secara simbolis. Demikian pula Alkitab menggunakan motif dan simbol sebagai contoh. Terang melambangkan kebaikan, pengetahuan, dan kebenaran. Sedangkan air sering melambangkan kehidupan, pemurnian, dan pembaharuan. Mengenali simbol dan motif Alkitabiah ini dapat membuka lapisan pemahaman yang lebih dalam. Selain itu, setiap karakter yang diperankan oleh seorang tokoh, termasuk karakter sekunder, memiliki makna penting dalam sebuah narasi. Dalam sebuah film, karakter minor mungkin memberikan wawasan penting mengenai motivasi protagonis atau memberi petanda akan perkembangan alur cerita yang penting. Demikian pula dalam Alkitab, setiap tokoh mempunyai peran dalam narasi besarnya. Bahkan tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa yang kelihatannya kecil sekalipun dapat mempunyai implikasi yang signifikan dalam narasi Alkitab yang lebih luas. Ambil contoh Rahab, seorang pelacur Kanaan yang memainkan peran penting dalam penaklukan Yeriko oleh Israel. Kisahnya tidak hanya menyoroti strategi ilahi yang sedang dijalankan, namun juga menekankan bagaimana Tuhan mengasihi dan bahkan memakai anggota masyarakat yang paling rendah dan paling berdosa sekalipun untuk terlibat dalam rencana keselamatannya yang besar. Singkatnya, memahami Alkitab dapat dikiaskan seperti memecahkan kode sebuah film berbobot atau mendalami novel berlapis, menuntut pendekatan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan konteks, bahasa, karakter, dan tema inti. Mengikuti pendekatan seperti itu yang sejalan dengan prinsip-prinsip hermeneutika memungkinkan kita memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang teks Alkitab. Mengakui faktor-faktor penting seperti genre yang benar, makna kata yang dimaksudkan, pemahaman pendengar asli yang melibatkan konteks, elemen sejarah dan budaya merupakan aspek-aspek penting dari proses penelahan ini. Apakah hanya dengan 8 kaidah ini saja orang Yahudi memahami kitab suci Ibrani? Ya, sebenarnya 8 kaidah ini merupakan pedoman umum yang berlaku baik bagi orang Yahudi maupun Kristen bangsa-bangsa.
Karena itu judul buku yang dibahas adalah Membaca Alkitab Seperti Orang Yahudi, 8 Kaidah Dasar Penafsiran Alkitab Bagi Orang Kristen. Tetapi sesungguhnya dalam hermeneutics Yahudi ada lagi metode khusus yang dikenal sebagai pardes, yang secara harfiah berarti taman atau anggrek. Secara linguistik, pardes bentuknya mirip paradise yang merujuk pada Taman Eden dengan berbagai tanaman di dalamnya. Pardes adalah sebuah akronim dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh para rabi Yahudi untuk merujuk pada 4 metode utama dalam menafsirkan kitab suci yang dalam hal ini adalah Tanakh. Metode ini telah digunakan selama berabad-abad dan memberikan kerangka kerja yang kaya untuk memahami teks-teks suci Torah. Setiap huruf dalam kata pardes mewakili satu metode. P untuk pesyat, yang merujuk pada arti literal atau harfiah dari sebuah teks. Ini adalah tingkat pertama dan paling dasar dalam penafsiran. Di tingkat pesyat, penafsir berusaha untuk memahami makna kata demi kata sesuai dengan konteks historis dan linguistiknya. R untuk remes, yang merujuk pada makna isyarat. Tingkat ini melibatkan pencarian makna tersembunyi atau simbolis di balik teks, termasuk cara penulisan kata atau huruf dalam aksara Ibrani. Makna remes hanya dapat dikenali dengan lengkap dengan membaca teks dalam huruf Ibrani. Karena itu, makna remes umumnya hilang ketika teks Torah Ibrani diterjemahkan ke bahasa lain, seperti Yunani, Latin, Inggris, ataupun ke dalam bahasa Indonesia. D untuk dras, merujuk pada arti homiletik atau moral. Metode ini berfokus pada penarikan pelajaran moral atau etis dari teks. Penafsir mencari petunjuk yang menghubungkan satu bagian dari teks dengan bagian yang lain atau dengan peristiwa-peristiwa lain dalam sejarah atau kehidupan sosok pribadi tertentu. Penafsir mencari prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan kemudian S untuk sod, merujuk pada arti esoterik atau mistik. Sod merupakan tingkat tertinggi dalam penafsiran. Penafsir mencari makna yang tersembunyi jauh di dalam teks dengan menggunakan metode gematria yang merupakan nilai numerik dari huruf dan kata Ibrani. Setiap huruf Ibrani, alef, bet, mempunyai nilai numerik. Alef bernilai 1, bet bernilai 2, gimel bernilai 3, dan seterusnya. Dengan cara ini dikenali nama David dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 huruf saja, yaitu dalet, vav, dan dalet, yang mempunyai nilai gematria atau numerik sebesar 14. Dalet sama dengan 4, vav sama dengan 6, dalet sama dengan 4. Totalnya 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. Jadi nama David gematrianya 14. Melalui gematria pada tingkat tafsir sod, kita juga dapat membaca bahwa ketika Yakov bernubuat kepada Yehuda bahwa Silo akan datang dari garis keturunannya, kita dapat dengan jelas mengatakan bahwa Yakov sedang menubuatkan kedatangan Mesias dari garis keturunan Yehuda. Mengapa? Karena Silo akan datang dalam bahasa asli Ibrani adalah Yafo Silo, yang mempunyai nilai gematria atau numerik sebesar 358. Dan pada saat yang sama, nilai gematria Masiah dalam bahasa Ibrani juga adalah 358. Jadi sama. Kesamaan nilai gematria dari Silo akan datang dan Mesias menyatakan bahwa keduanya menunjuk pada makna yang sama.
sehingga Silo akan datang merujuk pada Mesias. Jadi kita tahu bahwa Yakob melalui nubuatnya tentang Silo akan datang, sesungguhnya dia sudah melihat Mesias pada saat itu. Namun, baru di abad pertama melalui Besora atau Injil kita tahu bahwa Mesias yang dinubuatkan itu adalah Yesua yang secara jasmania memiliki garis keturunan Yehuda. Mengapa Pardes penting dalam penafsiran Alkitab Ibrani? Ya, karena metode Pardes memberikan keragaman dan kedalaman dalam memahami teks-teks suci Tanakh. Dengan menggunakan keempat metode ini, para rabi dapat menggali makna yang lebih luas dan kaya dari kitab suci. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan penafsiran mereka dengan konteks sosial dan budaya, dengan kedalaman penafsiran yang berbeda-beda. Metode Pardes tidak hanya digunakan dalam studi akademik, tetapi juga dalam praktik keagamaan sehari-hari. Dalam doa, khotbah, dan diskusi, orang-orang Yahudi seringkali mengacu pada berbagai tingkat penafsiran ini untuk menemukan makna yang relevan bagi kehidupan mereka. Dengan mengetahui cara penafsiran masing-masing, baik di lingkungan Yahudi maupun Kristen bangsa-bangsa, kita dibantu untuk saling memahami perbedaan satu sama lain. Sekalipun kita membaca Alkitab yang sama. Misalnya, sekarang kita mulai menyadari bahwa memahami kitab suci asli beraksara Ibrani dan kitab suci terjemahan ke bahasa non-Ibrani seperti Inggris atau Indonesia jelas berbeda dari tingkat kedalamannya. Memahami kitab suci beraksara Ibrani dapat menyelami empat tingkat tafsir dalam Pardes, yaitu pesyat arti literal, remes arti isyarat, dras arti homiletik dan aplikasi moral, dan sot arti rahasia yang bersifat rohani atau mistik. Tidak semua level tafsir ini dapat dilihat hanya dengan membaca teks terjemahan baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Bagaimana di Indonesia kita mendapat pemahaman Alkitab dari berbagai tingkat tafsir dalam metode Pardes Yahudi? Kita dapat mengikuti khotbah parasa setiap hari Sabat di Gereja Kehilat Mesianik Indonesia pada setiap hari Sabat atau Sabtu jam 10 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat secara tatap muka ataupun secara online pada kanal YouTube Kehilat Mesianik Indonesia. Dan selanjutnya dapat tetap diakses secara online pada kanal YouTube Kehilat Mesianik Indonesia. Dengan saling memahami keunikan metode penafsiran masing-masing, kedua umat Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa dapat saling melengkapi satu sama lain untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih sempurna, yang membawa kita semua pada pengenalan akan rencana penebusan Tuhan dan datangnya kerajaan Adonai Elohim di bumi melalui Mesias Yesus, baik bagi umat Yahudi maupun bagi umat Kristen bangsa-bangsa. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik / Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi 081-997-1577, 081-997-1577. Terima kasih kepada sahabat RPK yang sudah mendukung program siaran Tekiah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Kita terus doakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya terhadap rencana serangan langsung Iran terhadap Israel. Kita doakan Timur Tengah dijauhkan dari perang terbuka dengan membatalkan semua rencana yang ada. Kita doakan Israel dan IDF diberikan hikmat dalam mempersiapkan diri terhadap serangan dari semua proksi Iran di kawasan. Kita juga doakan pertolongan Tuhan untuk pembebasan lebih dari 100 warga Israel yang masih disandera teroris Hamas. Doakan juga IDF untuk perlindungan
dan hikmat dalam pembebasan sandera. Adalah kewajiban kita berdoa bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta perannya di kancah global. Agendakan untuk hadir pada acara doa bagi bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus jam 3 sampai dengan 6 sore di Dom Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama 400 kota provinsi dan kabupaten di Indonesia dan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Indonesia Berdoa ciptaan Santoso Gondowijoyo sebagai lagu tema doa bagi bangsa. Mari kita semua umat Tuhan bersatu hati berdoa, merendahkan diri agar bangsa dan negara kita berkenan kepada Elohim yang Maha Kudus. Amin. Tiba saatnya saya, Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah, mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Semakin berkenalan.
hadirat-Mu yang kudus, mempersembahkan hati Indonesia.